Kalau kita lihat, saya ada terbaca macam Azmi sendiri pernah diperlekehkan, diketawakan di awal kemunculan sebagai penyanyi. Ramai yang mungkin tak yakin dengan kebolehan Azmi bila bercakap kan sengau. Jadi orang tak yakin. Macam mana? Macam mana perasaan itu? Okay, pada mulanya perasaan saya memang rasa malu jugalah. Kadang-kadang kita nak berdepan orang, kena cakap dengan orang. Saya terus menyanyi je. Tapi dah sekarang saya belajar. Saya sebelum menyanyi, saya kena cakap jugalah. Kalau kita tak bercakap, orang tak tahu kan. So, kita tonjol jugalah walaupun macam mana. Dan Azmi juga pernah menjadi top 20 dalam kekurangan, sebab anugerah di sebalik kekurangan betul. Azmi, boleh tak saya terbaca dalam kata-kata akhbar yang diberikan oleh Azmi tadi, bahawa ada sewaktu Azmi memasuki pertandingan karaoke, suatu ketika dulu ada yang pandang rendah kepada Azmi kerana suara Azmi sebegitu, tetapi ingin juga mencuba dalam pertandingan karaoke. Boleh ceritakan sedikit pengalaman Azmi pada sewaktu itu? Nak cerita memang panjang cerita, tapi saya diringkaskan. Okey, pada mula saya masuk pertandingan, kerana kita nak bercakap dengan orang, okay, nak buat lagu apa kan. Sebelum nak menyanyi, kita nak bercakap dengan orang kan. Assalamualaikum semua. Waktu orang pun macam gelak-gelak, macam saya tahu orang gelak-gelak saya, tapi saya terima. Tapi dijadikan cinta, Allah tu maha kuasa, saya menjuarai pertandingan. Jadi juara. Saya juara dalam pertandingan. Saya rasa mungkin orang kata anugerah lah. Sungguh merdu. Anda ni mesti banyak pakai buluh perindu. Dulu ini memang dari kecil Min, dan yang sedang orang kata meningkat naik ni, kalau nak tengok Azmi lebih dekat, bolehlah berkunjung ke restoran Seri Melayu, dan dia ada single album ni, Misteri Cinta Sakti. Lagu Anak Nebuasa, lirik Anak Hebat ni, boleh dapat pengajian Anak Nebuasa. Dan kita rakyat Malaysia boleh start dah menabung duit, sipai sikit-sikit duit untuk beli album beliau yang original. Tak nak berlakon lah. Tak boleh. Ada wajah macam yang berlakon soalnya. Jadi kita silakan, marilah kita dengar. Hati saja seluruh hidupku selamanya. Kalau saya cakap penyanyi ni ada kekurangan, semua mesti tak percaya. Azmi ni sebenarnya ada masalah sengau sikit bila bercakap, tapi bila nyanyi, suara dia kelas. Tidak menjadi satu penghalang untuk saya. Setakat ni alhamdulillah, sebab radio kerajaan banyak bagi support saya. Cuma radio swasta ni yang kata mungkin saya tak tahu macam mana dia nak kan. Kalau cakap menyanyi, you okay? You nak macam masalah komunikasi tu macam mana? Takkan bila naik stage tu nak menyanyi kan, takkan konsert pun kita tengok ada juga break, ada interaksi antara audience dan juga penyanyi. So macam mana nak menghadapi situasi ini? Pada mulanya memang saya rasa malu jugalah. Kadang-kadang memanglah setiap persembahan kita kena ada bercakap dengan orang kan. Tapi sekarang saya tak kisah benda-benda macam tu. Saya buat apa yang saya termampu, saya bercakap juga. Dan saya nak menghibur ke orang, sebab yang terbaik, dan saya akan buktikan kepada semua orang yang saya dibuat. Ada juga yang dalam blog-blog mengatakan apa, suara you dalam CD tu yang dekat airplay bukan diri you. Macam mana perlimaan you dan macam tergamak dia nak buat macam tu. Itu yang saya sedih sekarang. Kadang-kadang saya tak tahu dengan sikap orang Melayu ni macam, dia orang memikirkan perkara yang negatif je. Sebenarnya orang yang sempurna tu memang bagus semualah. Orang tak tahu saya boleh menyanyi, orang hanya mendengar di CD kan. Maknanya orang akan anggap sekarang zaman ni teknologi yang canggih kan. Maknanya boleh buat tambah kan, lagu makin sedap kan. Orang yang tak sedap pun boleh nyanyi sedap kan. Kepada orang ramai, terimalah saya sebagai seorang anak seni. Saya rasa bukanlah satu penghalang untuk saya ke dalam bidang ni lah. Saya harap kepada pihak radio dapat menerima saya dan memutar lagu-lagu saya lah. Silakan Azmi.
dalam proses buat album ke macam mana? Sekarang ini baru siap untuk single yang kedua. Itu Maafkan Aku yang tadi tu. Dan single yang pertama, Misteri Cinta Sakti, ciptaan sepenuhnya oleh Adilan Abu Hassan. Dan lagu yang kedua ni, ciptaan sepenuhnya oleh Elsa Mustafa. Fokus Zoram lah. Dia juga peserta GameStar. Ya, GameStar. Sama, Jadi ada sebelum ni nyanyi di club ke di restoran Shimayu ke? Saya. Masih lagi. Jadi boleh nyanyi lagu macam-macam rentak ya? Lagu tradisional lah. Nyanyi sikit tradisional? Awak pernah masuk dengan nyanyi tradisional ke? Pernah. Okey, nyanyi sikit. Kau kena dia. Apa yang boleh kan? Boleh. Sayangmu sama sayang. Kalau sedap suara mungkin pengalaman. Tak boleh sikit kan? Sikit. Apa? Gimana? Gunung Banan, Gunung Banan, tinggilah ada kebetulan saya beradu di kamar mimpi. Itu dia. Teruskan berjuang dengan pedulikan apa orang kata, yang penting pakai awak sangat istimewa sendiri. Okey, kita sebenarnya